Sebenarnya rajin ibadah, Nikita Mirzani kapok sholat di lokasi syuting gara-gara ini. Nikita Mirzani menceritakan sisi lain dirinya kepada Baim Wong. Meskipun selama ini dikenal sebagai artis yang kerap tampil seksi dan kontroversial, Nikita Mirzani menceritakan sisi lain dirinya kepada Baim Wong. Meskipun selama ini dikenal sebagai artis yang kerap tampil seksi dan kontroversial, Nikita Mirzani rupanya tak pernah meninggalkan sholat. Namun Nikita Mirzani mengaku jarang sholat di lokasi syuting karena merasa kapok. Ibu tiga anak itu rupanya mengalami kejadian yang kurang menyenangkan untuknya sehingga kapok sholat di lokasi syuting. Jadi gue tuh kalau sholat gak pernah di lokasi syuting, takut ada yang story gue lagi sholat. Ujar Nikita Mirzani dikutip dari kanal YouTube pada Jumat 4 Agustus 2023. Gue mendingan orang tahu buruknya aja deh, jangan yang kayak gitu-gitunya. Mendengar pengakuan tersebut, Baim Wong lantas bertanya apakah Nikita tetap menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Nikita pun mengiyakan pertanyaan Baim Wong. Tapi lu 5 waktu enggak? Tanya suami Paula Verhoeven itu. 5 waktu kalau subuh sholat terus tidur lagi, kadang-kadang kebangun jam 1, tahajud, balas Nikita Mirzani. Selain itu, Nikita Mirzani menceritakan alasan dirinya tak pernah sholat beribadah di tempatnya bekerja. Pasalnya, wanita yang akrab disapa Nyai ini pernah sholat di lokasi syuting, namun ketika dirinya berwudu, orang-orang yang melihatnya justru terkejut. Bukan hanya itu saja diakui oleh Nikita, ketika dirinya sholat justru divideokan oleh seseorang, maka dari itu ia kapok untuk melakukan ibadah lagi di lokasi syuting.